Salasa hiji truk tangki anu ngangkut semen cair kecelakaan di Jalan Cagak Nagreg Kabupaten Bandung. Eta hal teh karandapan lantaran remna blong anu ngabalukarkeun nu numpak truk duaan tilar dunya di tempat kejadian. Petugas kepolisian sateka pola ngevakuasi hiji korban anu kagencet dina kabin truk. Nyekos kitu kayaan truk plat nomor D8107KFU anu kacilakaan di Jalan Cagak Nagreg Kabupaten Bandung. Saestuna eta truk teh miang ti Bandung muruk ka Garut. Eta kacilakaan truk anu ngangkut semen cair teh karandapan nalika eta truk mudun di Jalan Nagreg. Nalika remna blong, alatan muatan anu kaleleuwihi, supir truk teu bisa ngadalikeun laju kendaraanana. Antukna eta truk eureun satu tas nabrak tangkal di sisian jalan. Eta musibah kacilakaan teh ngalantarankeun anu numpak truk duaan tilar dunya di tempat kejadian. Antukna eta korban duaan dievakuasi tur tadi bawa ka rumah sakit ku petugas. Langsung nabrak atau kayak gimana sih? Iya, di sana oleng, blong rem, juralit. Iya. Ini lagi korban dibangkat, udah dibangkat satu. Satu tadi dibawa kemana pak katanya? Ke ini selain satu. Terima kasih. Mungkin sedikit saya jelaskan kronologis awal ya. Terjadinya kecelakaan di Nagreg, yaitu kendaraan ke truk tangki melaju dari arah dari Bandung menuju ke Garut dan sampai di TKP sini di Nagreg, tepatnya di Jalan Cagak. Kendaraan tersebut oleng dan terguling dan menabrak pohon. Itu ada berapa korban kemarin? Untuk korban ada dua orang yaitu meninggal dunia. Itu apa aja? Sopir apa kernet? Dua orang diperkirakan sopir dan satu penumpang. Ya, sejauh ini kendalanya seperti apa komandan? Untuk korban sejauh ini sudah berhasil dievakuasi dan sudah dibawa ke rumah sakit RSUD Salingka. Untuk kendaraan karena ini kendaraan berat, kami menunggu kren sebentar lagi untuk datang ke TKP. Saestuna, proses evakuasi hiji korban gejet alatan kagencet dina kabin truk anu ruksak parna. Eta musibah kacilakaan teh ngabalukarkeun patalimarga ti Bandung muruk ka Garut jeung Tasik kungsi ngantai tepi ka sapanjang 1 km. Rezitia Prasaja, Bandung TV.